Sabtu pagi, Presiden Joko Widodo habiskan akhir pekan bersama keluarga di sekitar Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Presiden Jokowi ditemani oleh Ibu Negara Iryana Joko Widodo, kedua anak dan menantunya Gibran dan Selvi, juga Kahiyang dan Bobi menyapa warga. Gak ketinggalan, kedua cucu presiden yaitu Jan Etes dan Sedah Mira meramaikan aktivitas akhir pekan mereka. Tak hanya keliling istana dan kebun raya Bogor, presiden juga ngobrol santai dengan media terkait keluarganya. Nah, pas ngobrol-ngobrol ini, cucu pertama presiden Jan Etes memperkenalkan seluruh keluarga kepada para media. Om Budi. Mayang. Kenapa itu? Mbah. Kenapa itu? Odi. Apa itu? Ibu. Apa itu? Bapak. Di momen ini, Presiden Jokowi dan keluarga juga sampaikan tanggapannya terkait komentar negatif yang kerap muncul, terutama jelang pemilihan Presiden 2019. Sudah biasa ya kita dari dulu di wali kota, gubernur, di presiden, bahwa tentu saja dengan kapasitas yang lebih besar, apanya ininya, ininya juga gede, apanya negatifnya juga banyak, positifnya juga jauh lebih banyak.